وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين أولياء والصالحين والشهداء والعلماء والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدنا ومعلمينا وأسراتنا وإخواننا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر جماعة المسلمين، اللهم انصر المجاهدين المستضعفين المظلومين في كل زمان وكل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين ينتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضون في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita bertemukan buat kali keduanya dalam bulan ni. Kalau ketiga minggu depan dia ada dikasih dapat perubatan ni. Minggu keempat. Beritahu nanti ada orang nak tumpang. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ayat yang saya bacakan tadi itu dipetik daripada surah An-Nisa ayat 138 hingga 140. 138 hingga 140. Dia sebenarnya kalau tak salah saya, dia kena sampai 143 baru ceritanya cukup. Kita apa, hari ini kita ambil sampai 140 saja. Sebagai mukadimah, iaitu artinya ialah sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik bahawa sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Sampaikan khabar gembira kepada orang munafik, Allah sindir. Bahawa Allah telah menyiapkan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi. Siapakah dia orang munafik? Tak perlulah kita sibuk nak cari siapa itu orang munafik. Cukuplah dengan kita incikan, kita detailkan mereka ni macam mana. Sebenarnya banyak kalau kita nak cerita tentang orang munafik ni, cukup banyak. Tapi ada beberapa yang Rasulullah dalam hadis ni Rasulullah sebut macam ni. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut macam ni. Apa dia ciri-ciri orang munafik? Pertama, kalau berkata dia bohong. Berjanji dia mungkir. Bagi amanah dia khianat. Confirm itu ciri-ciri orang munafik. So, ayat ini mengatakan
Berbahagialah orang-orang munafik kerana Allah telah menyiapkan azab seksa yang tidak terperi sakitnya untuk mereka. Baik, siapakah itu orang munafik? Dalam Al-Quran ini Allah memperincikan juga siapakah dia orang-orang munafik, iaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jelas ke sini? Tidaklah patut mereka orang-orang munafik mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah hak milik Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, iaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir itu teman rapat. Tak salah teman rapat, dia jadikan teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ha, kenapa? Kerana dia mencari kemuliaan dan kekuatan. Jelas Al-Quran ni? Jelas. Kau tinggalkan orang yang beriman dengan sebab kau nakkan kekuatan dan kau nakkan kemuliaan dan kekuasaan. Sebab itu kau bersama dengan orang-orang kafir. Ini ayat kata, jelas. Kalau kau buat macam itu, munafik lah kau. Tapi kita jangan cap orang munafik. Ciri-ciri munafik, orang sekarang marah. Marah. Kau ni munafik, marah. Kau ni ada ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik tak apa. Itu dia. Ciri-ciri munafik tak apa. Baik. Anda kata kita berjumpa dengan orang-orang macam ni, apa kita kena buat? Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu perintahnya dalam kitab Al-Quran, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan dieje-eje oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bersama-sama dengan mereka sehingga mereka masuk dengan memperkatakan soal yang lain. Itu dia. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Sungguhnya Allah menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang kafir itu di dalam neraka jahanam. Anda kata kita jumpa orang macam ni, Allah dah bagi cara. Apa dia buat? Jangan duduk dengan dia orang. Tinggalkan. Sehingga dia cerita benda lain. Jadi kalau orang kafir yang terang-terang tak nakkan Islam, cerita bab tu, jangan, kalau kita cerita sikit sekarang, tak boleh, indahlah kita buy Malaysian first, bukan buy Muslim first. Pedulikan kau, tinggalkan aja. Kita orang Islam, kita lebih wajib lebihkan produk orang Islam. Pedulikan kau. Kau nak kata apa? Kata. Dia kata, wah kalau macam tu, toki-toki kilang akan berhentikan semua pekerjanya Muslim. Berhentikan, tengok berapa lama kau tahan? Berapa lama kau boleh tahan? Sabar je lah. Kekuatan ada di dalam jemaah tu. Orang Islam kalau berhenti kerja, mungkin dia cari kerja. Dibentikan kerja, mungkin dia temenungnya satu hari dua, lepas tu cari kerja. Tapi kalau orang kafir ni dah biasa gaji besar, tuan-tuan. Dah biasa gaji besar. Dah biasa minta orang. Siapa nak cari? Sebab tu. Apa? Kata-kata Dr. Zakir Naik. Unity with respect. Bersatu padu atas dasar hormat menghormati. Jadi kita kena pegang macam tu. Baik. Ini ayat ceritanya, nak cerita, nak ingatkan kita, jangan kita jadi seperti orang munafik. Semata-mata kita hendakkan kekuasaan, hendakkan kemuliaan, hendakkan apa kekuatan, kita kejar orang bukan Islam. Kita bersama dengan orang bukan Islam. Kita buang orang-orang yang beriman. Tak mau macam tu. Sudahnya apa jadi? Apa jadi? Bila mana kamu naik berdasarkan atas ihsan mereka gunanya, kamu tak ada suara. Supanya ada seperti tak ada. Tak boleh nak buat apa. Suruh Jawi nak pumak. Jawi asalnya daripada 6 lai turun 3 lai. 3 lai sudahnya kena dengan atas persetujuan PIBG. Sudahnya apa jadi Jawi? Alasannya kata apa? Kerana bimbang ada doktrin-doktrin nak masukkan orang dalam Islam. Pernah ke orang Melayu yang sekolah Cina itu masuk kota? Tu je. Pernah ke? Tu je kalau kita nak cakap dengan dia. Pernah ke? Itu semua alasan. Kita tak pernah minta dia masuk Islam. Kita, dia sendiri yang kaji, dia nampak. Yang kata kita paksa dia masuk Islam siapa? Tuha tu. Siapa tu? Waitia. Dia yang cakap. Dekat mana? Dekat Belanda. Tahun bila? Tak salah saya 2004. Kalau tak salah saya, 2005 dia yang cakap. Mana-mana orang India yang nak kerja dengan kerjaan, kena masuk Islam. 1500 kuil telah dimusnahkan. Dia cakap. Jadi menteri tu.
Pelik. Orang macam tu sudahnya, bila orang macam tu jadi menteri, agak-agaknya tuan macam mana agaknya. Bukan kita nak, kita resis, tidak. Agak-agaknya macam mana pangai dia. Jadi tuan-tuan yang mata Allah sekalian, itulah sedikit mukadimah kita pada malam ini. Maka kita sambung perbincangan kita pada minggu sudah, iaitu apa dia? Surah An-Nisa ayat 138. Kalau cerita penuhnya sampai 143. Cerita penuh. Itu saya ambil sampai 140 je tadi tu. Memang ada, Kalau tuan-tuan ni, sebelum kita masuk cerita ni lah, kalau orang kata awak kau ni sibuk nak dengan musuh, engkau dah tahu dia tu musuh, yang kau nak baik dengan dia tu nak buat apa? Ada tak? Ha, itu surah Al-Anfal, ada ayat dia 61 hingga 63 ni. Direct Allah dah bagi. Allah dah bagi. Bacalah. Baca. Ya ke kalau laksanakan Islam ni boleh mewah? Surah Al-Maidah ayat 66. Cukup tu. Banyak dah. Baik, kita sambung pada yang sudah, pada muka surat 200 berapa ? Ingat saya 200. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk tentang saya mestilah mengetahui pemusatan amal Islam. Okey, yang sudah kita dah berbincang tentang matlamat yang jelas, yang kedua jalan yang terang, yang ketiga masuk gerakan islah. Gerakan islah. Islah ni maksudnya, jumpa tak? Baik. Gerakan islah. Islah ni maksudnya repair. Repair, lebih kurang itulah. Kalau bahasa Melayunya, pembaik pulih, pemulihan. Pemusatan gerakan ini menuntut supaya gerakan Islam melakukan amal-amal yang dapat membawa pada perubahan pada akar tunjang masyarakat, bukan setakat melakukan pembaikan zahir sahaja. Nampak? Dalam Islam dia dah bagi garis panduan, bukan sekadar kita jaga kebajikan sahaja, bukan sekadar kita yang nampak-nampak ni je. Tidak. Yang ialah melakukan amal yang dapat membawa perubahan pada akar tunjang masyarakat. Kalau boleh daripada anak kita ubah. Sebab itu daripada budak-budak ni kita kena repair sungguh-sungguh. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dekat mana, dekat luar negara sendiri Islam ataupun Islam, dia Islamik, lebih Islamik daripada negara Islam. New Zealand antaranya. Kalau kita tengok daripada kecil tu yang dia ajar apa? Dia ajar nilai. Jepun pun begitu juga, dia ajar nilai. Dia ajar jadi manusia. Moral, yes. Dia ajar moral, dia tak ajar benda lain. Jadi bila moral dah cantik, akhlak dah cantik, kini pula kita kalau negara Islam, dengan moral dimasukkan, dengan Islam sekali lagi kita masukkan, jadi budak tu membesar sebagai seanak-anak Muslim. InsyaAllah. Ini orang-orang kafir, orang-orang penjajah nampak benda ni. Sebab itu daripada kecil lagi, daripada kecil lagi macam-macam dia buat sehingga budak ni tak sempat nak belajar agama. Contohnya sekarang sendiri dah nampak, kerana terlalu sangat nakkan bahasa Inggeris, terlalu sangat nakkan pandai matematik, terlalu nakkan kononnya pandai bahasa Cina, itu bahasa ekonomi. Budak kecil-kecil dah dihantar tuition itu, bukan tuition mengaji. Patutnya mengaji itu kita hantar dulu, lancarkan dia mengaji daripada kecil. Daripada kecil ini ada kadang semua anak pun apa, anak dah jenam ngaji pun tak kerti, tapi tuition ni Allahu Akbar. Semata-mata apa? Minta maaf, dah habis kan hari ni kan. Semata-mata nak akan cemerlang UPSR. Bukan saya nak condemn, minta maaf, jangan salah faham. Kita nak kalau boleh, bila kata dah jenam ni UPSR cemerlang baru RM30, kau dah kata mahal. Janganlah macam tu.
Kalau nak rasa anak tu pandai Quran cepat, senang je tuan-tuan. Panggil seorang ustaz, panggil seorang cikgu belajar ajar ngaji, seorang je ajar anak kita seorang. Bayar sebulan 200. Pandailah budak tu. Ini kalau dah depan tu 20 orang, macam mana ustaz nak ajar? Yang seorang buat perangai dia, yang seorang buat perangai dia. Ustaz main pukul rojak ajalah. Ha, itu yang RM20 naik sikit, apa ustaz ni? Ngajar ke semata-mata nak dunia. Pandai pula juga. Dia ingat belajar ngaji, belajar Quran tu senang. Saya kalau jumpa orang macam tu kata gitu, sini kau. Sebutkan berapa mahraj huruf. Tak dapat dengan pimpinan Ar-Rahman yang ketuk pula kau. Nak sebut mahraj huruf pun tak tahu. Sebut nun mati pun dengan tanwin terkial-kial. Pandai cakap macam tu. Kita lah. Sebab tu gerakan Islam mesti bersifat islah. Sebab tu kalau kita tengok ada gerakan Islam yang dia buka tadika pun ni, kadang-kadang saya tak mahu cakap lah, kadang-kadang saya kata banyak benda yang tak sepatutnya dia ajar. Kita nak budak ni sekolah apa, tak masuk tadika ni, keluar tadika apa dia pandai? Kita nak dia pandai baca, kita nak dia pandai baca Quran, kita nak dia pandai baca Jawi, kita nak dia kalau pandai bahasa Inggeris, bahasa Inggeris lah, bahasa Arab. Tu dia. So, tumpulah tu. Yang lain-lain tu tak payah. Yang lain-lain tu kita masukkan dalam erti kata pembelajaran yang tidak formal. Contohnya, dia kita ajar nak pergi tandas, berapa nak makan, basuh tangan. Itu semua tak payah kitab. Kita masukkan dalam bentuk-bentuk harian. Doa-doa harian. Tak perlu nak berkitab, tak perlu. Dia belajar kat sekolah, dia lagi senang ingat. Betul, tanyalah budak-budak pasti. Senang ingat. Dia naik darjah satu hilang semua sekali. Sebab apa? Balik rumah bapak-bapak pula tak pupuk. Itu masalahnya. Bapak-bapak pun terkikir. Patutnya mak bapak nak pupuk anak. Kalau tak pandai tak apa. Senang je tuan-tuan. Kita nak pakai baju, nak pergi kerja lain, nak pergi apa? Kena kahwin ni nak pakai baju. Abang baca doa pakai baju bang. Itulah nak cover lain kan. Dah, dengar. Betul lah. Bunyi macam ada kurang lah bang. Cih. Ya ke pak? Dia baca lagi sekali. Okey, betul. Ada lah, saja je. Tak payahlah anak tu bapak pun tak tahu sangat kan. Itu daripada akar tunjang, daripada akar umi baru naik. Gitu. Baik. Gerakan Islam istilah melakukan islah dalam erti kata menolak penempelan-penempelan yang dilakukan kepada bahagian-bahagian yang rosak dalam masyarakat itu. Gerakan Islam istilah menerima penyelesaian secara insaf, menolak penyelesaian dilakukan oleh metod-metod jahiliah dan menolak segala bentuk hidup bersama dengan ideologi-ideologi ciptaan manusia. Gerakan Islam mesti balik pada Quran, pada hadis, pada ijma' ulama', pada kias. Balik pada itu, bergerak berdasarkan itu. Tidak boleh bercampur. Memang kajian dah membuktikan dengan melaksanakan nilai-nilai Islam secara konsisten, secara istiqamah, secara optimum, budak-budak jadi. Tengok dekat Jepun, dekat Amerika, dekat New Zealand, dekat Switzerland. Cuma masalahnya ialah mereka tidak mengambil kira nilai agama. Memang rakyat Jepun memang pembersih, tapi yakuza juga. Dada juga, hara kiri juga. Tahu hara kiri? Budaya bunuh diri tu. Apa? Yang cocok tu. Kita tengok senang bukan cocok je tuan-tuan. Mula-mula dia kena buka baju dulu. Nak tunjukkan. Dia kena otak. Dia cocok. Tarik, dah tolak. Dah cocok. Pusing. Dah tolak lagi. Bukan senang. Dia tak ada. Kalau Yakuza jangan cerita, tunjukkan tangan kesetiaan, jari hilang satu. Itu biasa. Masalah itu pula sebab tak ada nilai Islam. Mereka cuma mikir moral. Sebab alasannya ialah mentaati kepimpinan itu wajib. Kalau Islam, selagi mana pemimpin itu tidak membawa kepada kemungkaran, silakan. Itu pula cantiknya Islam. Sebab itu untunglah siapa-siapa yang bersama-sama dengan golongan agama ataupun bersama-sama dengan golongan ulama. Walaupun orang kata macam-macam. Ulama tak maksum lah. Ulama su' lah. Ulama ni tak ada pendirian lah. Sekejap kata ni. Biarkan. Ulama cakap kita ada nas, ada hadis. Dah, ni tu banyak. Lainlah kalau ulama kata cakap benda yang terang-terang. Salah contohnya. Kita mengambil pendekatan bahawa
buat masa ini undang-undang Islam tidak sesuai, lainlah macam tu. Kau dah cakap terang-terang ini tak dia tidak menafsir ulama ni tentu kalau betul-betul apa surah apa innama yakhshallahu min ibadil ulama, sesungguhnya antara makhluk-makhluk Allah yang paling takut dengan Allah itu adalah ulama. Sebut dalam Quran lah, bukan main-main, sebut dalam Quran. Bukan main-main. Sebab itu dalam ulama ni, kalau ulama memerintah negara ni, dia akan ambil kira halal dan haram. Dia akan ambil kira tu. Walaupun nampak macam benda tu baik, tapi kalau haram, dia tinggalkan. Itu ulama. Sebab itu dia kata penjajah-penjajah dia tahu. Ini cerita sikit lah, termasuk sikit lah cerita sejarah ni. Penjajah-penjajah dia tahu hubungan ulama dengan masyarakat, dengan raja ni ngam tuan-tuan. Jadi apa dia buat? Dia jauhkan masyarakat daripada ulama, dia jauhkan raja daripada ulama. Sebab itulah ada kata-kata mengatakan kemerdekaan sesebuah negara itu dipelopori atau dimulakan oleh golongan ulama, tetapi hasilnya dituai oleh golongan nasionalis. Yang banyak mati ulama. Kita bukan nak cerita orang dah mati. Sudahnya yang jadi Perdana Menteri yang pertama adalah orang yang makan gaji dengan British. Kita bukan nak cerita orang mati Kita nak ceritakan macam mana orang penjajah ni susun. Dia nak kata alah ulama ni cerita buat agama je. Ulama bukan pandai. Nak jadi ulama ni bukan senang-senang. Bukan senang-senang. Bukan macam ustaz. Ustaz lain, ulama lain. Dia kena ada ilmu kewangan, ilmu ekonomi, ilmu mentadbir negara. Dan bukan dia yang menggelarkan diri dia ulama. Dia digelar oleh semua ulama-ulama satu dunia bermesyuarat mengatakan, dia ni memang ulama. Bukan dia boleh declare diri ulama, tidak. Dia tak declare diri ulama. Ulama dunia mengiktiraf ilmu dia. Kalau setakat Ustaz Aero ni siapa kenal? Bangla pun tak kenal. Itu ceritanya. Bukan senang jadi ulama. Ada pula kata dah macam padri. Padri kan semua dilantik seorang padri untuk jadikan confession, pengampunan dosa. Nampak dia punya main. Pengampunan dosa kau nak samakan dengan ulama ni macam mana? Pengampunan dosa tu dia dah ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Itu yang salah. Ulama-ulama ni bukan begitu. Sebut contoh Ustaz Asmullah. Ulama Yaman kenal Ustaz Asmullah. Datang semua. Kita yang kat Pek Jawa ni pun tak pergi rumah dia. Ulama Yaman datang pergi minta nasihat dengan dia. Habib-habib semua datang. Kita siapa tu Ustaz Asmullah? Ustaz Asmullah. Kita macam tak mana je. Biasa je. Jangan main-main. Sampai ke satu Malaysia kenal Ustaz Asmullah ni. Dia kata satu dunia kenal. Apa lagi pula bekas Timbalan Kesatuan Ulama Sedunia. Lagilah orang kenal. Setakat kau dalam Malaysia siapa yang kenal? Pergi sepadan Siam, orang Siam dah tak kenal. Macam mana? Baik. Okey, itu gerakan islah. Tidak boleh mengambil metod-metod atau kaedah-kaedah jahiliah. Contohnya tuan-tuan, jangan pukul anak. Itu sudahnya anak nyendaklah lain seperti rakan. Sebab itu sudahnya kita tengok Mak Saleh. Macam mana anak berbual dengan bapa? Kadang-kadang dia panggil bapa dia bukan panggil daddy. Panggil nama je. Dia boleh mengaruk dengan bapa. Bapaknya pula kena mengalah. Ya, ini yang orang kita tiru sekarang ni. Konon-kononnya bagus. Sedangkan dalam Islam kata mesti ada tahap dia. Ada ketikanya kita kena layan dia sebagai panduan. Sebab apa? Semua makan minum dia semua kita kena bagi. Kita kena susun cari dia. Bangun pagi pukul berapa, pagi pukul berapa, ni main pukul berapa. Macam panduan kan macam tu. Dia susun macam tu. Sampai satu tahap kita kena layan dia sebagai kawan kita. Sampai satu tahap kita kena layan dia macam orang dewasa. Kena buka kitab Tarbiyatul Aulad. Taulah kita ni, betul tebal ni kitab Tarbiyatul Aulad. InsyaAllah kalau kita nak habis buku ni kita boleh. Tapi saya rasa kalau kita pakai kitab Tarbiyatul Aulad tu, jangan kata tuan-tuan, saya dah mati pun tak habis kot. Tebal punya. Karangan Dr. Abdullah Nasiruluan. Pernah baca tak? Macam ni punya tebal. Baik, itu dia. Mesti bersifat pembaik pulih. Baik, seterusnya, gerakan Islam juga mesti bersifat syumul. Syumul ni maksudnya lengkap. Lengkap ni maksudnya apa?
tidak bolehlah, tidak bolehlah dikatakan hanya menjurus pada perniagaan saja. Tak, bila kata gerakan Islam ni tuan-tuan, dia mesti ada semua, dia mesti ada semua. Contohnya kalau kita tengok Ikhwanul Muslimin, macam mana Ikhwanul Muslimin, dia ada hospital, dia ada universiti, dia ada sekolah menengah, sekolah rendah, tadika, dia ada sumber ekonomi dia, menunjukkan contoh seolah-olah dia tu ialah sebuah negara yang kecil. Dia punya cara sistem organisasi dia sehinggakan menjadikan kerajaan pula yang marah dengan dia, sampai disita harta-harta dia sebab dia banyak penderma. Dia buy Muslim first, beli produk Islam dulu, dan yang pembekal Islam tu dia pulang balik duit tu, keuntungan dia sikit untuk Islam, barulah betul. Kita kena ingatkan juga tentang yang produk-produk Islam ni, bila orang dah support barang kau, kau faham-faham lah. Kadang-kadang orang kita ni pula, bila orang dah support barang dia, dah maju, bukan barang makin murah, barang makin mahal, rumah dia makin besar, kereta dia makin besar. Tak mula macam tu. Masjid makin tak ada, makin minta derma, makin kedekut. Kita tak nak macam tu. Di saat sekarang ini, apabila kita tengok kempen BMF, Buy Muslim First ni, dah mula nampak akan kesan, kita kena ingatkan kawan-kawan kita yang berniaga tu. Ingat, orang dah support kau ni, apa kau kena buat? Banyak-banyaklah infak, jangan kedekut sangat. Kerap-keraplah infak. Ingatkan dia macam tu. Rupanya Buy Muslim First ni, dia punya kebaikan bukan pada orang Islam je, pada orang bukan Islam. Rupanya punya banyak barang turun harga. Banyak barang turun harga. Boleh pun. Macam-macam alasan lah. SST lah. Dulu kata GST. Lepas GST hilang, SST pula. Lepas tu kata SST tidak akan dibuat, dia akan buat balik macam GST. Nampak? Mula-mula dia condemn GST, kata SST lebih terus. Sudahnya dia nak buat balik. Cuma mungkin tak sampai 6% lah. Rupanya bila ada je BMF ni, makin rendah pula ke? Takut dia. Ya tuan-tuan, konsep tu tak payah banyak lah tuan-tuan. 3-4 hari cukup lah. Orang Melayu tak masuk, orang Islam tak masuk. Kita duduk dia. Kadang-kadang kita ni takut apa, nanti kan orang pekerja-pekerja Melayu nak makan apa kalau kena buang. Bumi Allah kan luas, jangan cakap macam tu. Bumi Allah luas, jangan cakap macam tu. Baik. Dengan siasahnya, dengan tarbiahnya, dengan tanzim ni, penyusunan organisasinya, macam ni lah. Organisasi dah ada. Contohnya dia ada pengerusi, apa lagi, timbalan pengerusi tak ada nama, apa tu, SU, penolong SU, imam punya dia ramai, 1, 2, 3, 4, Bilal 1, 2, 3, 4, ahli jawatan kuasa, turia punya dia ramai. Kerja dia apa, jawatan kuasa tu, apa dia, orang kata apa, lujna ibu tunggal, mungkin ada, kalau ada lah. Lujna katakan apa benda, anak muda, apa anak muda istilahnya, rakan muda surau, buat barang benda-benda macam itu. Fikirkan ekonomi surau-surau ni, kalau boleh jadikan dana apa, boleh jadi cari duit. Contohnya kalau boleh lah, ni kita cakap senang, buat susah. Cakap senang, cakap kan, ada ruang tu, buatkan tempat ruang meniaga ke kan. Panggil orang meniaga dengan sewa yang tak seberapa. Tapi malam tutup, kan menjerit restoran sebelah ni kan. Masing-masing ada rezeki masing-masing, jangan bimbang. Tak apalah. Tak apa. Silakan, kalau boleh boleh ambil je. Lepas dia ambil tu, dia boleh masukkan surau ni, bukan sekadar aircon ni. Bila air pun aircon, siapa tahu. Okey, baik tuan-tuan yang menti Allah sekalian. Baik. Surah Al-Anfal ayat 39. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah.
supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata kerana bagi Allah. Bagi Allah. Nak maksudnya bila semua ni kita buat cantik, baru orang akan nampak agama ni macam mana. Islam ni macam mana. Islam bukan sekadar kata-kata. Islam dia ada sistem perbankan dia. Sistem perbankan Islam tidak terlalu, tidak menekan lah, tidak menekan. Macam bank Islam sekarang ni, orang nampak bank Islam ni macam mahal. Sekali imbas, sekarang kalau kita tengok macam mahal, macam. Bezanya, bezanya setahu saya, kalau betul, betul, siapa yang faham bab ini, tolong betulkan saya. Saya ni berdasarkan pengalaman saya beli rumah dengan bank Islam. Itu saja. Dan istilah dipanggil al-baik bisamanin ajil. Iaitu kita beli barang dengan harga tertangguh. Contohnya 30 tahun. Kita ikat rumah tu 30 tahun. Kan? Dulu kita ikat rumah 30 tahun. Dia nilaikan rumah tu dengan harga 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang. Kita beli dengan harga tu sekarang. Jadi, andai kata berlakulah kemelesetan ekonomi, harga tu berubah tak? Tak berubah. Sebab kita dah beli harga tu. Berbeza dengan sistem bank konvensional. Betul, saya ingat masa saya beli rumah, rumah murah je tuan-tuan, tak kat Taman Peling. Ramai yang kawan-kawan saya ni sampai nak pinjam kita duit, nak bayar sebab interest dia dah naik. Sebab terpaksa bayar begitu. Mula-mula dia orang yang kata dengan bank Islam ni susah lah, mahal lah, itulah, inilah. Ha. Dengar macam sedap, 25,000 berapa persen. Setahun berapa persen. Tapi bila mana ekonomi jatuh je, naik lagi. Dia kena cover balik benda yang yang persen tu. Ha, tenang-tenang dia. Ha, itu dia. Lepas tu cantik, cantiknya ekonomi Islam. Sebab itulah banyak benda yang kita tahu. Siapakah pelanggan yang paling ramai kat bank Islam? Cina. Cina. Orang Melayu tak ramai. Orang Melayu lebih suka orang Islam. Pergi Maybank lah, bank simpanan lah. Saya tanya kawan saya, suami dia kerja bank Islam, ramainya Cina. Ha. Kita orang Islam keluar duit dekat kaunter, dekat hantar duit kaunter masuk, punya gah lah keluar satu bank duit. Cina datang simpan duit satu bag, jari satu bag, dia satu bag, dia ambil duit dia keluar, susur pergi tengok mak. Oi, bisnes apa Cina ni ni? Ha. Okey, lu jual apa orang? Adalah sikit-sikit saja cari makan. Oh, sikit-sikit macam tu. Ha. Kita kena ingat, kita faham dia. Orang-orang bukan Islam tahu begitu emas. Ha, sebab itu orang bukan Islam ni, masalah kita, orang kita ni tak nak dedahkan orang kita cerita tentang emas. Dan ilmu bab ni orang kita ni baru je. Orang Cina lebih lama. Tuan-tuan, kekayaan sebuah negara tu diukur dengan apa? Dengan reserve simpanan emas dia. Negara yang paling banyak reserve simpanan emas, Singapura. Walaupun dia hutang banyak, tapi reserve simpanan emas dia banyak. Yang makin lama makin kurang reserve simpanan emas dia, negara kita yang cinta, yang tercinta, yang dicintai ni. Makin kurang. Jadi orang tu dia tahu emas ni punya peranan macam mana. Nak menentukan kekayaan sesebuah negara itu adalah dengan emas. Sebab tu kita nak tentukan kita ni kaya ke miskin dengan emas, bukan dengan duit banyak. Duit banyak tu boleh tusuk nilai dia. Kalau dengan emas, dengan jual beli emas, kalau dulu harganya susu tu satu tin katakanlah berapa gram, berapa miligram, sampai sekarang pun dia tidak akan berubah. Sebab dia ikut harga emas. Harga nilai mata wang sebuah negara tu dia ikut harga emas dia. Macam mana? Jadi tak akan berubah. Sebab tu orang gila beli emas. Orang Melayu pun baru tahu. Itu yang sibuk masuk public gold. Sudahnya public ke mana, gold ke mana. Ha, nak sangat cepat kaya. Bukan dia tahu cara bisnes tu, dia tahu nak cepat kaya. Masuk ni dapat ni, masuk ni dapat ni. Saya pun tak pandai, tapi ada main jugalah. Tak jauh lah dekat Pek Raja punya Kuwait Finance House. Jangan tanya, tak pernah yang untung aku tengok. Tak untung pun. Tapi betul, nak tahu untung tak untung emas ni, bila mana ekonomi sebuah negara jatuh, emas akan naik. Tunggulah ekonomi jatuh. Doa banyak-banyak jatuh. Emas sekarang mah dah naik ni. Daripada 40 ribu beli. Emas naik kat lapan terbang. Okay. Baik. Seterusnya, gerakan Islam mesti bersifat universal. Mesti bersifat apa? Maksudnya kita kata macam Maui cakap lah, global, world. Mesti world.
Maksudnya kita kena ambil tahu juga situasi Islam dekat tempat lain. Jangan kita sekadar syok sendiri. Jangan kita rasa apa yang berlaku kat Myanmar, tak berlaku kat tempat aku, tak apa. Jangan macam tu, bahaya. Lepas tu kalau kita tengok bila kejatuhan Kota Melaka, sejarah lagi. Sebab tu penting ni kaji sejarah ni. Penting. Kalau kita kaji sejarah ni, kita tahu, oh macam ni ceritanya. Sebab itu bila Kota Melaka jatuh, mula-mula sekali hantar tentera untuk membebaskan Kota Melaka siapa? Aceh. Kesultanan Islam Aceh. Sebab dia tahu tu tanggungjawab dia. India pun marah. Sebab India ketika itu dikuasai oleh Islam. Puncanya daripada siapa? Daripada penduduk Kota Taib. Bila penduduk Kota Taib, Rasulullah pergi dakwah, dia balik Rasulullah dengan batu, dengan apa semua. Malaikat turun, ya Rasulullah, kalau kau nak ketebalikkan Kota Taib ni, ketebalikkan. Rasulullah kata, jangan, mereka ni tak tahu. Betul-betul daripada kesan daripada tu, timbul seorang daripada situ, kalau tak salah saya, Muhammad bin, alhamdulillah, Muhammad bin Abi Qasim ke Muhammad bin Qasim, dia pergi berhijrah ke India. Dia dakwah sampai kerajaan India menjadi kerajaan yang makmur, kerajaan Islam yang makmur. Tapi oleh Islam jatuh, siapa perintah sampai sekarang? Makmur tak? Itulah nak sebutkan, di mana Islam tu bertapa, di mana Islam tu subur, itu negara tu makmur. Makmur. Ini yang orang putih nak pusing-pusing. Orang putih pula musuh Islam. Macamlah musuh Islam tu orang putih je. Musuh Islam dia tak, dia tak nak orang Islam tahu bab ni. Orang Islam pula benda-benda bahan bacaan banyak, tapi kalau dia kena sebuah buku RM349, siapa nak beli? Tapi nak gaji benda tu bukan senang. Kos besar. Kalau tuan-tuan ingat kata-kata siapa, seorang profesor, kos kajian untuk mencari untuk asal, untuk mengkaji asal usul orang Melayu ni RM50 bilion. Tapi dia punya pergi tu bukan sekadar kat Malaysia, dekat luar negeri, dekat Afrika Selatan, dekat Bulgaria, Belanda, sehingga pecah tembelang, pecah tembelang pula, pecah rahsia betapa orang Islam kerajaan Melaka dulu kapal dia sebesar-besar tidak. Mendam Berahi namanya, Mendam Berahi, kapal yang sebesar-besar tidak, kapal perang Melaka ni. Orang Melaka dia main senapang, dia main buat apa, kalau apa, meriam kapal kecil-kecil kan, orang Melaka dah buat dulu. Sampai Portugis apa, Alfonso di Albuquerque keluarkan statement, kalau Melaka ni, aku orang Melaka lawan Portugis ni, kalau setakat dengan lembing dan apa, dan keris, dah lama dah aku kalah kan. Tapi berapa kali dia serang Melaka? Kali pertama dia serang Melaka tak berjaya. Mufti Melaka pasakkan pada pahlawan-pahlawan Melaka sejarah-sejarah Islam, kehebatan panglima-panglima Islam, kena halau balik Portugis. Kali kedua dia serang Melaka, berjaya. Sebab apa? Ada bantuan daripada orang Melayu, ada bantuan daripada Lanon Jawa, ada bantuan daripada orang India, ada bantuan daripada Riau Linggi, kerajaan Linggi, ada bantuan. Nak tunjukkan apa? Orang Johor. Ya. Sebab apa? Orang ini nak kata apa? Kalau kita kata munafik, ini dah dia. Sebab nakkan kekayaan, nakkan kekuasaan, sanggup menjatuhkan Kota Melaka yang ketika itu diiktiraf sebagai kerajaan yang paling, pelabuhan apa, pelabuhan perdagangan yang paling moden di dunia. Itu dia. Di dunia. Bukan main-main. Sekarang ni baru kita tahu. Mana ni? Dulu mana kita tahu? Yang kita tahu sebut je Melaka, kita apa? Afamosa. Apa kena mana Afamosa dengan kita? Sebut je Melaka, itulah museum kapal, kapal Santa Maria tu. Apa kena mana Santa Maria dengan sejarah aku? Mana pergi Mendam Berahi? Kedian lah baru timbul sekarang, dari Mendam Berahian. Yang mana kapalnya 4-5 kali ganda lebih besar daripada Santa Maria. Kerajaan apa? Kajian pada sejarah menunjukkan, membuktikan bahawa Melaka kalah bukan sebab lemah, bukan sebab kekurangan senjata, sebab mereka terpaksa menghadapi musuh yang terlalu banyak, dia tak mampu. Itu sebabnya yang sebenarnya musuh tu yang banyak apa? Askar-askar upahan. Terlibatlah kat situ seorang India bernama Nana Chatu. Carilah cerita ni. Siapa tu Nana Chatu? Nana cepat pulang.
Baik. Ha. Sebab itu kalau kita tahu cerita-cerita macam ni, gerakan Islam mesti bersifat begini. Apa isu kat Kashmir? Kenapa Kashmir jangan sampai jadi kat tempat kita? Kashmir dulunya adalah kerajaan otonomi Islam. Nak jadi apa sebelum siapa sekarang ni? Perdana Menteri India? Sebelum dia merintah memang ada terikat dengan perjanjian yang mengatakan ketua menteri Kashmir mesti orang Islam. Tanah-tanah kat Kashmir hanya boleh dibeli oleh orang Islam Kashmir. Orang India tak boleh beli. Tetapi ikut kerajaan tu. Tapi apabila kerajaan itu jatuh, Muslim Islam tahu ketika lo. Sebab sampai ketika kerajaan tu akan jatuh. Bila kerajaan itu jatuh, nampak apa jadi sekarang? Dulu lagi dah berlaku. Kerajaan India diam-diam kan, tapi bila mana confirm kerajaan sebelum ni jatuh, terus perubahan tu berubah. Ketua menteri tak semestinya orang Islam. Pimpin-pimpin dekat Kashmir tak semestinya orang Islam. Orang bukan Islam, Hindu, orang Hindu boleh beli tanah dekat Kashmir. Nampak? Apa jadi? Kalau kita baca sejarah macam tu, oh, kita akan nampak hati-hati dengan bangsa-bangsa ni. Salahuddin Al-Ayyubi kata apa? Ingat tak? Orang kafir ni, ni jangan kata aku yang cakap . Ini Salahuddin Al-Ayyubi yang cakap. Orang kafir ni tuan-tuan, dia kata, bila sedikit dan tak ada kuasa, mereka lah sebaik-baik manusia dengan kamu. Tapi bila mana mereka ramai, bila mana mereka ada kuasa, kamu akan nampak perangai sebenar mereka. Sekarang nampak tak? Nampak. Minta maaf cakap lah. Nampak. Baru nak bentang RUU keluarga Islam. Pam! Bubar. Dun. Nampak penjahat? Jahat tau. Nak kata-kata lah, terpulang lah. Salah, kita kan cakap salah. Padahal tak kena mengena pun dengan agama kau. Tak ada kena mengena pun. Yang kacau semua pasal. Tapi, bagus juga. Kita tengok Sultan Johor keras ke. Boleh tahan Sultan Johor ni. Kau Usik Jawi. Oh, silap besar kau Usik Jawi. Sebab apa? Sebab Johor, bila kata Jawi ni, ada kena mengena dengan Islam. Ada kena mengena dengan Sultan, kau kena haram terus. Kalau boleh haram satu Malaysia pun tak apa, ngacau aja. Kadang-kadang kita pelik. Pelik tak pelik? Bangladesh duduk setahun dah boleh cakap Melayu. Bangladesh, walaupun intang bukan. Raman, saya ada kawan-kawan Raman, pergi mana? Mau balik lah cikgu. Mau balik, sudah lama tak balik. Boleh. Saya buat dengan orang Cina. Bos. Apa ambil ubah apa? Dia diam. Tak tahu. Ya. Memang beza Cina, minta maaf bukan kebangsaan. Memang beza Cina dulu dengan Cina sekarang, beza. Memang beza. Cina dulu tu ada hormat dengan kita lagi tau. Ada respect kan kita. Sebab tu kalau kita tengok orang Melayu boleh duduk dalam kedai Cina halam, kena cerai dalam minum kopi kan, tak apa yang sedap dengan cawan tu kan. Tapi memang sure lah minum cawan tu. Sure betul lah. Lemak dia, tak tahu lambda lah. Saya tanya orang, saya tengok dia kata trik dia roll, cawan tu dia susun, dia dah basuh, dia curah air panas dulu. Lepas tu baru dia buat kopi. Ya ke? Ya, roll tu. Cuba kau buat. Sama je dia kata. Entah, Allah, tak pernah tanya pula. Kopi dia tu sedap sah, pasal dia lemak. Lemak apa? Wallahualam. Tak, kita jangan kata tak bersih ni, kan? Pada dia bersih lain lah, betul? Ini ini pig . Kita sembelih betul-betul putus urat halkum tau. Itu pada dia, pada kita lain. Betul. Dekat Pek Jawa tu ada satu kedai hardware Cina, dekat tempat depan pasar lama. Dalam kedai tu ada Quran. Bapak saya cakap, tak bohong, dia baca Quran. Beli dengan dia, alhamdulillah. Engkau Islam ke bukan? Bukan. Habis bukan yang kau sebut pasal? Ya. Tak boleh ke? Engkau sebut pandai, masuklah Islam. Kau pandai sebut Rasulullah, Nabi Muhammad tak pernah jauh berikut barang. Kau masuk Islam tak nak? Kau kutuk lagi Islam ada. Nampak? Mana yang boleh menguntungkan aku ikut. Mana yang menyusahkan aku tak nak ikut. Banyak cantik muka kau. Baik.
Lepas tu kita kena ambil cerita pula dekat Kemboja macam mana, berapa Rohingya, Rohingya macam mana, ambil cerita dekat dekat Syria macam mana. Sebab itulah ulama katakan Syiah ni Allahu Akbar, jangan bagi muka. Ha, ni kalau cakap ni kan ada pula yang marah. Jakim Sembu Markas Syiah pun dah ada orang marah betul. Ha, nampak sangat orang tu Syiah aku cakap. Ya. Sebab Syiah ni sembelih Sunni ni macam pala mati syahid. Jihad. Itu salah. Pahaman dia kita tak boleh ikut. Ha. Sebab memang susah nak kena Syiah. Syiah ni cukup hebat dengan apa? Taqiyah, pura-pura. Betul tu, depan kita lain, belakang kita lain. Ha, itu bukan kami, itu Syiah lain tu. Syiah ni kan ada 12 imam, imam kami tak macam tu. Cakap dia je. Cakap dia je. Jangan tanya saya, ustaz faham ke Syiah? Saya pun tak pandai. Cakap tentera, sebab dia tak payah nak berdebat dengan Syiah. Memang dia ajar untuk membidas kata-kata Sunni. Hanya orang-orang tertentu saja yang faham, yang tahu macam mana. So kalau jumpa orang Syiah yang ajak kita bermujadalah, dah, bukan bidang aku cakap. Eh, kau kata kau sunnah jamaah. Ya, aku tahu, tapi bukan bidang aku. Cakap tu je, tak apa. Tak tahu cakap tak tahu, habis cerita. Kan sudahnya kan lain jadi. Eh, ha, tengok apa masalah yang berlaku dekat contoh yang berlaku dekat England. Memang betul. Dekat New Zealand pun boleh lah kita kata. Sebab New Zealand tu dia punya moral tinggi, lain sikit. Macam dekat-dekat negara-negara Eropah. Apa jadi pada orang Islam, apabila orang Islam sedikit. Sebab itulah saya teringat kata-kata. Saya suka kata-kata ni. Walaupun asalnya orang ni saya kurang minat sikit. Kata-kata Senator Anwar Musa. Dia kata apa? Belum ada dalam sejarah mana-mana orang bukan Islam yang hidup dalam negara Islam yang kebajikan mereka, kebajikan mereka terabai. Mereka dianiaya, mereka dizalimi. Tidak ada. Tapi mana-mana orang Islam yang hidup dalam kerajaan bukan Islam, mereka itu dizalimi. Ini sejarah yang kata, bukan saya yang kata. Oh, kata dia. Seronok aku dengar. Betul? Mana ni? Ha, tak ada. Ya. Kita kena ingat. Eh, ada hadis tuan-tuan. Apa yang hadis Yahudi mata sepit? Ada tak? Pernah dengar tak hadisnya? Saya tak tahu detailnya. Dia kata, kalau tak salah, kiamat tak akan berlaku sehingga kamu dapat mengalahkan Yahudi mata sepit. Saya lupa hadisnya. Tapi tak boleh cakap. Tapi hadisnya ada. Yahudi mata sepit apa? Teki sendiri lah. Kita bukan nak cerita perkauman, tidak, jangan salah faham. Kalau saya salah tegur saya, minta maaf. Kalau kata ustaz, ustaz cerita ni macam perkauman, minta maaf. Kita tak cerita perkauman. Kita pegang pada surah Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Indallahi atqakum, macam mana? Indallahi akramakum. Ayat yang lebih kurang, tidak kamu kujadikan kamu lelaki dan perempuan untuk kamu saling kenal mengenali, dan kujadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak agar kamu saling berkasih sayang. Agar kamu saling berkasih sayang. Bukanlah dengan sebab keturunan kamu itu kamu mulia di sisi Allah, tapi kamu mulia di sisi Allah dengan sebab agama dan ketakwaanmu. Itu dia. Baik, ayat yang pertama nak tunjukkan kita, tertolaklah hubungan lelaki dan lelaki. Sebab Allah kata lelaki dan perempuan. Tidak ada istilah perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Tidak ada. Baik. Yang kedua, Allah kata, Allah dah cakap untuk bersatu padu mesti ada rasa saling hormat menghormati. Baru timbul perasaan kasih dan sayang. Sebab itulah Allah arwah Tuan Guru Nik Adiziz cakap apa? Orang Cina tidak diminta dilahirkan Cina. Orang India tidak minta dilahirkan sebagai orang India. Orang Melayu pun tak minta untuk dilahirkan sebagai orang Melayu. Tapi syaratnya kata kunci, supaya kamu saling berkasih sayang. Tapi kalau kau tak boleh hormat bangsa aku, macam mana aku nak hormat bangsa kau? Dalam sejarah Malaysia, tahun 13 bulan apa 13 bulan Mei, berapa ramai orang Cina yang orang Melayu selamatkan? Berapa ramai orang India yang orang Melayu selamatkan? Bukan kita nak cerita perkauman, kita cerita memang betul ketika itu dikatakan Melayu berperang dengan Cina, tapi berapa ramai orang Cina yang kita selamatkan?
Sebab orang Cina tak ada masalah dengan kita. Dia hormat kita. Berapa ramai orang Melayu yang merumahkan orang Cina dalam rumah dia, dia jaga. Masa perang Jepun pun dia jaga. Nak tunjukkan bila mana kau hormat aku, aku hormat kau, barulah timbul rasa kasih sayang, barulah timbul semangat kekitaan. Tetapi Allah kata lagi, bukan sebab bangsa kau yang buat kau mulia, tapi ketakwaan kau. Tertolak lagi lah istilah bangsa-bangsa ni. Maksudnya tak kira lah kau bangsa Cina ke, kau bangsa India ke, kau bangsa Melayu ke, tapi kalau kau takwa dengan Allah, maka kau lebih mulia daripada orang lain. Nak menunjukkan apa cara pun Islam, apa cara pun Islam kita kena letak. Kita mesti sayang orang Cina sebab dia pun ciptaan Allah. Tapi kita mesti lebih sayang dengan orang Cina yang beragama Islam. Kita sayang dengan orang India, tapi kita mesti lebih sayang dengan orang India yang beragama Islam. Sebab apa? Selagi mana dia nama Islam, selagi itu dia ada doa. Tapi kalau kau nama bukan Islam, doa kau untuk doa aku untuk kau hanya, ya Allah, ya Tuhanku, dia baik, ya Allah, berilah dia hidayah, ya Allah, agar dia masuk Islam. Itu je doa kita. Kita tak boleh doakan dia, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkan dosa dia, tak boleh. Tapi sejahat-jahat orang Islam, seburuk-buruk perangai orang Islam, mungkin dia rasuah, mungkin dia zina, mungkin dia pemabuk, mungkin dia peminum arak, mungkin dia berjudi, mungkin macam-macam, mungkin tak pernah sembahyang, tapi kita ada bahagian doa untuk dia. Kita boleh doakan, ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa dia, engkau tariklah balik dia balik kembali pada agama, kau janganlah kau rasa kesian dia, ya Allah, aku sayang dia kerana Islam, ya Allah. Kita boleh doa macam tu. Nampak? Nak nunjukkan kita dengan orang Islam tak putus. Sebab itu gerakan Islam mesti bersifat universal. Kita kena doakan sahabat kita kat Kemboja. Kita kena doakan sahabat kita dekat Patani. Kita kena doakan sahabat kita dekat Mindanao. Kita kena doakan sahabat kita dekat Gujarat, dekat Kashmir. Kita kena doakan sahabat-sahabat kita dekat New Zealand, dekat Eropah. Kena doakan. Sebab mereka tu ada bagian. Apa dia kan? Kita kata apa? Wali jami'il muslimin wal muslimat. Tu dia. So kalau kita tak rasa apa-apa berlaku kat sana, something wrong dekat sini. Tuan-tuan, berapa jam? Ingatkan boleh habis hari ni, tak habis ke? Yang membuat saya cerita kat sini, yang membuatkan saya minat sejarah Islam siapa? Ustaz Adlan Mohtarudin. Aku sekolah paling menyampah sejarah ni. Betul. Ceritanya apa? Raja Melayu rebut kuasa. Nyampah baca. Kalau tengok cerita drama di filem Melayu, sultan rebut bini orang. Malah. Cinta. Nangka sebiji punya pasal, bini orang kena nyek dengan lancang. Lancang kuning. Alhamdulillah. Tapi bila kita tahu sejarah, Allah Akbar. Kita boleh kata, apalah sultan apabila apa serahkan seberang perai pada British punya. Bila kita tahu sejarah betapa sultan sayangkan rakyat dia, tentera British dah menghalakan meriam dia semua ke pesisiran pantai yang penuh dengan rumah orang, maka tidak tak hendak sultan kena serahkan. Baru kita insaf, astagfirullahaladzim, berdosa aku kata sultan macam tu, berdosa. Itu kita. Tapi kita tak nafikan jugalah penjajah masuk tu, sebab kadang-kadang kabak sultan bila mana agama tak ada, yang dia kejar kuasa, itulah jadi. Apabila rakyat pun lebih kejar pada kuasa, lebih tak suka. Contohnya macam kita tengok kerajaan Islam dulu pun. Kerajaan Islam bukannya semuanya perfect, tidak. Ada yang tak betul. Sebab itu yang kadang-kadang kalau kita perhatikan macam mana tentera Mongol nak serang kota Baghdad, macam mana? Bila mana dia hantar satu utusan dia pergi berniaga, dia diperlakukan secara zalim oleh orang-orang Islam, dia balik dia ngadu dengan kebolehkan. Kebolehkan kata apa? Kebolehkan pula. Hulaguhan kata apa? Hulaguhan kata kalau kita nak jatuhkan kota Baghdad, ini dah masa dia. Sebab perangai dia orang bukan perangai orang Islam. Orang Islam tak macam tu. Nampak? Dia tahu, ini orang Islam dah tak bukan Islam betul ni. Nak serang sekarang. Betul. Sebab ketika tu orang Islam terlalu mewah. Terlalu mewah. Tu dia. Jadi tuan-tuan dan mata Allah sekarang, lepas tu kita kena ingat gerakan Islam mesti bersifat world. Buat kata Mawi, world, mesti bersifat world. Kita kena tahu, nak tahu kena rajin baca. Ada handphone, alhamdulillah ada handphone ni, cukup cantik, gunakan, cari gunakan. Jangan tengok bola aje dalam ni ibu-ibu, jangan tengok industri, jangan tengok drama Korea ke drama lelaki kiriman Tuhan, tak payah tengok. Ada resipi, tengoklah resipi, tak ada masalah kan. Resipi memikat suami, terpulanglah.
Kan? Tapi tengok juga tentang Islam, tentang macam mana wanita-wanita muslimah yang didera oleh tentera Amerika sampai mukanya naik cacat. Siapa doktor mana tu? Sampai mati. Sebab macam mana kezaliman tentera-tentera kafir, almarah tentera-tentera munafik. Macam apa yang berlaku pada pada pemimpin-pemimpin Islam sekarang dan yang 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 lepas. Macam mana Hassan al-Banna dibunuh, macam mana Hassan al-Banna, siapa? Syekh Qutb dibunuh. Semua sebab kenapa dibunuh? Sebab apa? Dalam buku ni dia kata. Apa saya kata? Apabila dakwahmu dirasai oleh musuh-musuhmu, maka kamu akan lihat pertentangan yang cukup hebat. Sekarang berlaku tak? Berlaku. Sebab orang dah rasa bahaya ni, bahaya ni kalau naik ni, maka sekarang kita nak serang. Sebab musuh Islam dah tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak kisah lagi. Sebab itu dulu, orang dulu, orang tu dulu kata apa? Saya akan memerintah negeri ini dengan cara Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan orang tu juga yang kemudian kata, kita akan tentang hudud. Orang yang sama. Kenapa? Saya tak sebut nama. Kan tak pasal aku kan, menghina menteri. Sekarang semuanya tak boleh. Cakap benda betul pun tak boleh. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, saya rasa cukup setakat tu. Sampai muka surat berapa, Pak? Okey. Baik, untuk lebih dalam, lebih detail, bacalah InsyaAllah untuk akan datang kita akan sambung pada muka surat 240, jalan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tajuk kecil selepas tu, Ya, saya rasa cukup setakat itu untuk malam ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang baik datangnya daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Walaupun pada hakikatnya segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini adalah kehendak Allah SWT. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.